Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih di daily vlog aku selama 14 hari karantina di Korea. Dan ini sudah masuk hari ke-3 guys. Yes, 11 hari lagi. Harus tetap semangat. Seperti hari ini aku juga semangat. Dan aku mau memulainya dengan membuka pintu, mengecek bahwa sarapan aku sudah hadir di depan kamarku dengan selamat. Sepertinya sudah. Ya udah kalau gitu, aku ambil sarapannya dulu. Terus aku mau berkegiatan hari ini. Semangat! Mind I'm trying to lay back. It's my fault and you deserve the best. And I'll get there, just wait. I don't wanna make you overthink and say it's complicated. 나만 잘 되면 된다는 생각을 갖고 있잖아. Girl, just wait for me, wait, yeah. Cause I'll be almost there. 자존심 따윈 없어. 좀만 더 달라줘. Cause I'm on my way. Even if I can't afford all of these desires, 'cause I'm on my way. When your friends be bragging about them diamond necklace, I'm on my way. Keep you waiting, girl, for our own happiness, 'cause I'm on my way. I'll be on my way for you, baby. Good morning guys. Day 3. Udah cuci muka, udah sikat gigi. Sekarang sebelum breakfast, aku mau cardio workout dulu. Beres-beres tempat tidur. Mari kita semangat untuk cardio. Oke, sudah pakai sepatu. 1, 2, 3. Olahraga gini aja. Enggak dong. Nah. Yuk. Hop. Hop. Done for today. Lihat gila keringatannya. Luar biasa ya. 30 menit guys. Sekarang waktunya mandi. Udah mandi terus sarapan, udah lapar banget. Gila basah banget. Tapi enak banget guys. Tetap dengan view itu. Mari kita mandi. Kamu gak sih minta, bener gak tuh? Bener sih harusnya, itu pernah diajarin. Selamat makan, selamat sarapan. Ini kalau sarapan tuh dari kemarin porsinya memang agak lumayan banyak ya guys. Mari kita makan. Amin. Kelar meeting sama teman-teman, sekarang waktunya untuk ambil makan siang guys.
langsung kita eksekusi. Ini apa ya? Seperti biasa, sup. Wow, ada snack. Ini nasi, nasi juga belum dimakan yang kemarin. Tuh kalau makan siang gak terlalu... Oh, ada topoki, guys. Makan siang gak terlalu banyak porsinya. Ada topoki dan air mineral. Oke, baiklah. Olahraga part 2 cek. Bedanya olahraga tadi pagi sama sore ini. Kalau tadi pagi kardio, kalau sore ini istilahnya kayak nge-gymnya lah. Angkat-angkat besi meskipun gak ada besi yang berat banget buat diangkat. Jadi pakai botol air mineral atau gak pakai koper, apapun lah yang bisa dipakai. Semangat. Semangat. Semangat Coco, semangat. Itu dia tanda bahwa makanan sudah ada. Maaf guys, lagi workout. Kita ambil makanan dulu. Kita selesaikan workout dulu. Do people really call this love? Can I ask one question? Yeah, yeah. Do people really call this love? Selamat malam guys. Udah 10:30 di sini. Aku pengen tidur cepat karena jujur tuh kulit aku lagi kambuh lagi dermatitis seborrhoidnya. Yang aku ingat dari dokter katanya kalau misalnya lagi kambuh tidurnya harus cukup, gak boleh terlalu malam, harus jam 10 udah harus tidur. Terus salep aku juga tinggal dikit lagi yang aku bawa, tapi aku lagi titip temanku Kevin. Semoga bisa diantarin ke sini dan aku bisa terima salepnya. Doain ya teman-teman. Aku juga lumayan agak meler nih, nggak tahu kenapa kayaknya kedinginan, udaranya masih penyesuaian. Hari ini nggak terlalu banyak ambil gambar, tapi mudah-mudahan besok deh aku rencana pengen ada MV reaction. MV reaction siapa ya? Dengan peralatan yang minim, aku cuma bawa 2 handphone. Tapi semoga bisa seru. Kalau misalnya kalian ada yang mau kasih tahu referensi music video apa yang aku bisa react, coba komen di bawah ini ya. Aku mau tidur dulu guys, gak kuat, ngantuk banget. Good night. Sampai ketemu besok ya. Bye.